Ini saya akan bagi cara untuk membuat watermark logo di YouTube. Semoga bisa bermanfaat. Langkah pertama yaitu download aplikasi Pixel Lab, lalu buka aplikasi Pixel Lab. Lalu kita mulai. Kalau membuat logo 3 dimensi, kita pilih saja logo teks 3 dimensi yang template 3 dimensi, lalu pilih transparent. Kita klik teksnya, lalu edit. Lalu kita ganti nama logo watermark sesuai keinginan kita. Oke. Lalu size-nya kita ubah. Lalu kita ganti fontnya kalau sesuai keinginan kita. Jika ingin memindah, bisa rotate lalu sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Oke.
kita atur posisi. Kalau sudah, kita save saja. Save as image PNG, lalu save to gallery. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bisa membuat logo Waterpark sesuai keinginan kalian. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Dadah.